Oke, assalamualaikum, salam jumpa dan salam sejahtera untuk semua. Oke, sobatku, di kesempatan kali ini kita akan sharing ya, kita akan sharing sama-sama ini mengenai master pump, tepatnya untuk John Deere reel mower ya, ini 8700 yang di sini kendalanya dia punya jalannya itu tidak power ya ataupun slow. Yang sudah kami lakukan servicing hidrolik, kemudian penukaran motor drive ya, itu yang bawah itu, itu motornya ada sana itu lalu. Tapi hasilnya masih nihil ya, maksudnya dalam artian di tempat yang rata ataupun jalan rata dia oke ya laju, tapi semasa dia mesin pada waktu nanjak ya, itu dia tak power ataupun tidak kuat ya, seperti itu tempatnya. Oke, langsung saja kita buka. Ini sudah kita turunkan ya, ini barangnya, ini sebetulnya masih relatif baru ya, ini ya baru beberapa tahun ya sobatku, tapi sudah kendalanya ini seperti ini, tidak power ya. Kita akan lihat bersama-sama apa yang menyebabkan pam ini jadi tidak power ataupun tidak kuat. Plate kuningannya ataupun dia punya piston beserta blok-bloknya ya sobatku ya, kita akan lihat bersama-sama. Kita pun belum tahu apa ini, tapi biasanya yang sering permasalahan ini dia punya kuningannya, yaitu plate tembaganya, di dalamnya ada plate tembaga itu ada rusak biasanya. Pelan-pelan. Kita baru langsung saja ya sobatku ya, inilah ini yang menyebabkan ya, ini keadaannya seperti ini ya sobatku ya. Itu sudah teruk seperti ini ya. Ini nih sampai ke situ abuk semua. Oh, ini abu yang ada pecah itu. Dia punya itu yang motor lama. Drive-nya itu yang lama kan. Pecah. Ya, jadi masuk ya sini. Aduh. Oke, pelurunya bloknya keluar. Ya, sini Bang. Sini. Ya, keluarnya di sini. Ini tak jangan keluar kan. Yang ini dulu. Dia punya bloknya, piston besar bloknya. Ada. Ya, jadi seperti ini ya sobatku, dia punya piston-pistonnya ya ini. Nah, dia punya sudah borat-borat juga ini ya. Sudah calar-calar, ini yang menyebabkan yang truk itu sudah borat-borat seperti ini ya. Dan ini memang dia langsung bocor ya sobatku ya. Nah, di sininya dia pressure-nya dia kurang jadi bocor ini. Ini juga abuk besi yang sudah naik ke atas seperti ini ya, dari yang motor drive-nya kan sudah pecah rusak. Nah, ini malah dia ingatkan yang motornya itu sudah rusak, malah ininya sudah naik ke atas seperti ini ya. Oke, kalau seperti ini solusinya kena order dia punya ini piston berserta bloknya, kemudian
dengan dia punya kuningannya ya ini. Kena tukar ya sobat ya. Ini dalam lebih kurang RM 3000 juga ini. Kalau ada barangnya, kalau tak ada memang harus tukar satu set nih pam. Yang lumayan cukup mahal juga ya sobat ya. Oke, mungkin seperti itu lebih kurangnya. Semoga video ini bermanfaat ya sobatku ya. Jadi penyebab mesin dengan hidrolik sistem seperti ini yang tidak power ataupun tidak kuat ya. Nah ini biasanya ini yang bermasalah. Oke. Kiranya seperti itu. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.